Halo Auto Freakers semua, balik lagi di channel Auto Freak. Kali ini bersama gue Freaky. Nah, pada episode ini kita kembali lagi di sebuah bengkel kreatif, bengkel rumahan yang bernama Moto Fashion Garage. Nah, bagi kalian yang belum tahu Moto Fashion Garage, silahkan lihat videonya di sini. Oke. Pemilik Moto Fashion Garage yang bernama Miko mengundang gua kemari buat nge-review sebuah motor yang cukup langka. Partnya sulit dicari dan dia ngerjainnya mungkin kurang lebih 2 tahun. Nah, penasaran kan motor apa itu yang buat kita review? Yuk, langsung aja kita masuk. Langsung kita cek aja motor apa yang bakalan kita review, yang Miko suruh gua buat review. Yuk. Apakah ini ya? Modastria Prima, The Dax. Wah, gila motornya keren-keren banget sih. Bingung juga gua yang mana di review. Mungkin ini nih yang dibungkus ini nih yang buat di review nih. Yo, Omiko suruh gua buat review. Kita lihat aja motor apa nih. Buka pelan-pelan. Langsung aja kita lihat. Wah, rada susah juga. Dan ternyata motornya adalah Suzuki Stinger. Motor klasik yang banyak dicari kolektor nih, cuy. Suzuki T125 atau Suzuki Stinger ini diproduksi rentang tahun 1965 sampai 1971. Ciri khasnya memiliki desain rangka yang unik. Motor ini memiliki mesin berpendingin udara 125cc 2 tak dan 5 percepatan. Penggunaan mesin paralel twin dan karburator downrod yang menjadi ciri khasnya membuat motor ini memiliki konsumsi bahan bakar yang cukup boros. Dengan knalpot model scrambler membuat Stinger nyantai aja main trabas di jalanan pegunungan maupun di jalanan banjir. Pada sistem pengereman, motor ini menggunakan rem tromol di roda depan dan roda belakang. Maklum bro, motor lawas. Tangki motor ini mampu menampung bensin lebih dari 8 liter. Spedonya ada 2 panel, yang satu menunjukkan kecepatan, yang satu lagi RPM. Motor ini memiliki sumbu roda 1,190 mm, tingginya 1,080 mm, ground clearance-nya 170 mm, dengan berat 96 kg. Jika dibandingkan CB, motor ini memang lebih sedikit dan sangat diburu oleh kolektor loh. Part-partnya pun sulit dicari. Di eBay aja motor ini masih banyak yang nyari. Dan di luar negeri masih ramai yang main, bro. Langsung aja yuk kita tanya-tanya sama yang punya lebih detail tentang motor ini. Nah, sekarang gue demo motornya nih, Suzuki T125 atau yang lebih dikenal dengan Suzuki Stinger. Ini motor diproduksi rentang tahun 65 sampai 71. Ini motor keren banget cuy, lu lihat nyaman banget lagi. Gila, shocknya enak banget. Udah gitu part-part masih ori, ini yang bikin gue heran. Kok bisa part-partnya ori nih? Dapatnya di mana? Soalnya gue denger-denger, gue cari di internet, ini part jarang banget. Langsung aja kita tanya mampunya. Om Miko. Nah nih, gue mulai nanya nih om. Wah, mantep banget nih kacang. Tapi gak bisa makan gue, ketutup. Nah, yaudah, ini dia Om Miko nih. Sang pemilik motor ini. Nah, ini om, gue mulai nanya nih om. Kenapa lu bisa dapat part-partnya ini yang banyak orang yang nyari, sulit banget didapat? Enggak, ini ceritanya. Waktu saya jalan. Gue naikin aja deh ya. Rusak. Sorry om. Udah gak apa-apa lah. Gimana? Ada informasi, ada orang simpen ini. Satu simpen ini, sama satu simpen RB350. Oh gitu. Yamaha. Cakep juga, udah samperin. Ternyata ini di gudang dalam posisinya semua karat. Semua karat? Orang hancur, orang lihat gak ketarik deh. Gak ketarik. Terus kemudian mesinnya dalam bentuk pretelan, udah dua karung, bayangin. Udah dua karung itu saya lihat, waduh mati loh. Ini bisa hidup ya, bisa hidup gak ya? Tapi saya lihat ini Stinger. Stinger nih. Ini Stinger yang banyak dicari orang. Banyak banget om, dicari-cari orang. Gua aja sampe naksir banget sama ini motor nih, gile. Dicari orang. Dan itu kejadiannya 2,5 tahun lalu. Udah lah nekat. Nekat, saya udahlah hidup gak hidup, udah. Bawa. Pretelin ternyata di partnya dirangkai satu-satu, akhirnya jadi. Nah, nunggu lama, kenapa? Karena satu, disamakan dengan orinya. Makanya hampir semua ini 90% ori. 90% ori? 90% ori. Terus kemudian, yang paling susah ini nih. Apa tuh, Om? Karbunya. Oh, karbunya yang paling susah ya? Karbu kodok. Karbu kodok tiduran, tuh lihat. Karbu king banyak nggak bisa ditaruh di sini, Om? Bisa. Oh, nggak bisa ya? Bisa. Terus kemudian yang paling susah lagi itu. Selang oli. Selang oli juga susah? Itu udah, akhirnya dapat barang itu. Udah, semua direstorasi. Jadi total-total 2
2 tahun lebih baru motor itu keluar. Baru aja keluar. Baru aja keluar. Nah, gue lihat nih pas tahun kali ini kayak baru nih Om nih. Ya. Wah, benar-benar gokil nih. Motor ya. Vision Garage nya emang mantep banget nih ya. Ya, pinginnya sih kayak itu ya. Ah. Kalau bisa jangan sampai punah lah mereka-mereka ini. Iya lah. Ya. Nah, biar anak-anak muda juga ngelestariin motor yang kayak gini-gini nih Om nih. Join sama kita kan, kita-kita di sini ya nggak? Ini tahun 69. Oh, ini tahun 69? Mau coba starter nggak? Oh, boleh Om. Kita coba dulu ya, kita starter. Nah, Top Freakers, nggak afdol nih kalau di motor nggak kita dengerin suaranya kayak gimana. Yuk, langsung aja kita nyalain mesinnya. Lah, engkolnya di mana ya? Om, ini double starter ya? Lah, kok nggak ada ya engkolnya? Udah, engkol aja. Lah, kagak ada Om di mari. Biasanya ada. Mau ini. Bisa nggak? Nggak ada Om di sini. Lah, emang ini beda motornya engkolnya ya? Coba Om. Nih, lah iya, ada di sini engkolnya cuy rumahnya. Ada di sebelah kiri nih motor, aneh banget Om. Ini Om sendiri yang bikin ada di sebelah kiri apa gimana Om? Norak. Gokil, udah kayak motor Eropa. Zaman dulu cuy, engkolnya ada di kiri. Ini Om sendiri yang buat ada di kiri apa? Agak orinya. Oh, orinya kayak gitu. Oh. Yuk, coba. Waduh, bertahu saya. Ada di kiri cuy, ternyata engkolnya dikerjain gue sama Miko. Agak gede itu ya. Ini kontaknya 2 kali, yang ini lampu. Ini lampu. Oh. Nih. Nah, ini lampu. Gede lagi. Waduh. Nah, kontaknya ini lampu. Oh, lampunya di kontak ya? Iya. Oh iya, wah lampu semuanya nyala cuy. Iya, gokil. Apa yang bikin ini beda dari motor-motor di Jepangan tahun itu Om? Apa yang keunikan dari motor ini? Ini orang bilang trail bukan, scrambler juga bukan. Kalau lihat tankinya kayak punya apa, cafe racer. Jadi sepertinya mereka bikin ya kayaknya gabungan antara ketiganya atau beberapa tipe kendaraan kalau saya lihat ya. Coba aja lihat di trail, ini scrambler, ininya pun cafe racer. Ininya pun cafe racer, iya Om. Yang lainnya seperti ya aneh aja. Kenapa engkol di kiri ya? Waduh, nggak tahu, tanya orang Jepang. Oh itu tanya orang Jepang ya? Tahu. Waduh, udah gitu. Kenapa tuh scrambler terus double ya? Ada dua ya kenapa ya? Iya, ini twin. Twin, kata lihat bukanya cuy, bukanya ini. Oh iya, coba kita lihat aja. Oh, kayak gini ya. Ini juga ori semuanya Om? Ori. Dan ini masih platina ya. Oh ini masih platina? Masih platina. Wah gokil nih motor. 2 tak zaman dulu, keren banget ya. Ada yang bilang motor ini rangkanya mirip Honda Win itu Om, emang bener ya? Iya, memang bener. Bentuknya kayak begini kan? Heeh. Honda... Cuman kan Win turun dikit kan? Win turun hampir dikit. Hampir sama ya? Memang hampir sama. Ya? Hampir sama. Terus bisa jadi Win nyontoh ini ya? Oh, gitu ya. Soalnya lebih dulu ini lebih daripada ini. Iya, daripada iya, Win. Abis itu karbunya ini yang paling unik ya? Iya. Modelnya itu drown. Ini gara-gara ini nih. Nyari susah lama lagi nunggu mau beli di mana. Enggak ada diproduksi lagi. Wah, orang sesama kolektor Stinger pun bilang dia punya kesulitan di karbu ini, karborinya udah dapet, settingannya lebih susah lagi. Settingannya lebih susah lagi. Nyeting aja lebih susah lagi. Nah itu nggak ada ahlinya yang nyeting ya? Iya ini coba, ayo lebih deket lagi coba nih. Oh, tiduran iya. Toh? Oh iya tiduran, tiduran ya di modelnya. Tuh, escape-nya di sini. Ini susah nih, susah banget cari ini. Dan akhirnya dapet di mana? Akhirnya dapet di salah satu apa ya namanya e-commerce ya? E-commerce. Salah satu e-commerce. Dapet. Yang cukup setelah, besar di luar negeri gitu ya? Iya setelah dapet. Itu nunggu 1 tahun lebih ya, udah gara-gara itu, padahal semua udah. Semuanya udah, semua tinggal sudah. Karbunya berarti yang paling susah ya. Dan banyak nanya ke Om itu buat nyarinya di mana? Ya, waktu itu saya pasang, mau dilihatin nggak? Dulu saya pasang apa? Apa tuh? Karbu, ada? Mau? Oh ada, boleh deh nanti kita lihat abis ini. Abis ini apa sekarang? Oh sekarang boleh? Boleh, tak. Udah dapet Om? Nih. Oh, kayak gimana? Nih. Coba ayo kita lihat bikin. Ya. Nih. Ini dulu karena ini belum nemu, akhirnya diakalin. Hah? Diakalin nih. Ini sama mekanik kita. Nah. Ada dua ya. Dipasanglah begini. Tapi bentuknya juga kurang bagus. Waktu itu udah oke. Okay. Manifold tau enggak dari apa ini? Mereka. Dari emang itu? Indonesia tuh kreatif banget. Kreatif ya, Indonesia. Ini tau enggak? Ini kan L pipa ledeng. Oh, ini. Wah, bisa jadi kayak gini ya. Nih, pipa ledeng akhirnya dipasang dua. Oke hidup, cuma tarikannya sama sekali nggak enak. Tarikannya nggak enak sama gak sekali. Enak.
Kemudian udahlah, akhirnya sambil nunggu itu, saya pikir udahlah nunggu yang asli aja. Yang asli datang, beda kan? Wah, beda banget. Jauh. Tuh. Ini posisinya begini, tarikan ke sana dan nggak masuk ke filter akhirnya. Tuh, beda jauh. Dan ini juga menandain ciri khasnya, benar-benar yang original ya. Nah ini skipnya di sini. Ini ya, skipnya di situ. Wah, mantap. Jadi pasang, nih. Udah, dapat orinya. Oh, gitu ya. Gitu. Dan ini mesinnya paralel twin ya? Ya. Dan itu twin. Lebih boros dong om dibanding yang teman-teman yang kita tahu. Iya, kan ada orang bensinnya 125, 135. Ini satu kencing. Satu kencing ya. Dahsyat, enak banget. Enteng banget. Gila ini enteng banget ya. Ini nyaman ini pakai sehari-hari. Bener-bener nyaman. Oh iya. Ini gimana masukin aja? Gila, aku sih kaget ya. Iya. Memang motor saya ini saya sudah dambah-dambahkan 2 tahun nih motor saya nih. Akhirnya kembali lagi ke saya. Terharu sekali. Masih ada sedikit penyesuaian di karbu kiri sih. Cuma bagus hasil kerja Moto Fashion berarti bagus. Motorku. Besok tolong diantar ya. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus. Enak. Ya, misi ya. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa follow Instagram kita, search aja Autofreak dan subscribe channel YouTube kita. Subscribe. Ciao.